Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bilang kalau putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ingin menemui dirinya. SBY menduga Gibran ingin bertemu dalam rangka membahas pencalonannya sebagai cawapres dari Bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Pernyataan itu dikatakan SBY melalui unggahan di akun resmi Twitternya. SBY kemudian bercerita kalau hubungan antara dirinya dan Gibran sejauh ini baik-baik saja. Meski demikian, SBY bilang keputusan cawapres tetap berada di tangan Prabowo sebagai capres. Di sisi lain, Partai Golkar mengumumkan secara resmi soal dukungan mereka kepada Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo. Keputusan itu disampaikan melalui rapat pimpinan nasional yang diselenggarakan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Setelah diusung Partai Golkar, Gibran bilang akan mengkoordinasikan hasil rapat pleno 1 dan 2 Rapimnas kepada Prabowo. Diketahui, dalam rapat pleno pertama, Rapimnas Partai Golkar mengusulkan Gibran sebagai bacawapres pendamping Prabowo. Kemudian di rapat pleno kedua Rapimnas kemarin, Gibran lagi-lagi mendapat dukungan dari Partai Golkar untuk jadi cawapres Prabowo. Atas keputusan itu, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas hasil Rapimnas tersebut.